Beginilah aksi kawanan maling yang menyatroni sebuah bengkel las di Jalan Kulim, Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman CCTV terpantau, salah satu pelaku masuk ke ruangan bengkel dan mengambil sejumlah barang. Sementara pelaku lain menunggu di luar mengamati situasi sekitar bengkel. Pelaku kemudian meninggalkan bengkel dengan membawa 5 gulung plat aluminium. Akibat pencurian itu, pemilik bengkel merugi sekitar 4 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV dan olah TKP, polisi akhirnya dapat menangkap kedua pelaku berinisial AF dan AH. Dari penyelidikan polisi, salah seorang pelaku juga terlibat dalam pencurian sejumlah sepeda motor. Polisi pun masih mengembangkan kasus dengan mengajar penadah barang curian tersebut. Satu hari setelah kejadian tersebut, kami mengetahui keberadaan dua orang pelaku ini ya, yang sedang berada di jalan Kulim, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan. Nah, pada saat itu, kedua orang pelaku ini langsung kami amankan dan kami bawa ke Polsek Senapelan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV.